Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mereview web cloud mining Bitcoin ya. Jadi ada beberapa subscriber yang nanyain ke saya itu, "Bang, kalau di cloud mining ini gimana sih?" Nah, jadi langsung saja saya mereview ya. Gimana sih web yang sudah digunakan oleh beberapa orang untuk menambang Bitcoin. Oke, langsung saja kita buka webnya ya. spacemining.io ya. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan cloud mining, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu apakah cloud mining ini betul-betul menambang Bitcoin untuk kita atau mereka hanya menggunakan ya hanya sekedar script, teman-teman. Jadi Bitcoin kita, saldo Bitcoin kita di dompet penambangan itu memang bertambah, akan tetapi mereka tidak menggunakan mesin penambangan yang benar, tapi mereka hanya menggunakan script. Jadi per hari itu akan nambah sekian, 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 dan itu ujung-ujungnya bakalan scam, teman-teman. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan penambangan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa pendirinya, siapa yang membuat web ini, tahun berapa web ini mulai dibuat, seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama sekali kita melihat space mining ini dibuat dari tahun berapa sih gitu, atau siapa sih yang membeli domain space mining ini. Langsung saja kita mengakses web who.is ya. Di sini kita melihat spacemining.io. Space mining.io. Oke, saya register. User info, name, namechip. Who is namechip? Important dates. Ya, mereka mendaftarkan web ini di tahun 2017. Berarti mereka hanya baru berjalan sekitar satu bulanan saja ya, ini baru jalan 2 bulan ya mereka ya. Registration contact information yang memang yang mendaftarkannya itu adalah Lewis Wright ya. Di sini juga dikatakan Lewis Wright sebagai chief executive officer. Kemudian kita juga bisa melakukan searching siapa sih Lewis Wright ini, apakah ada kaitannya dengan space mining. Lewis Wright ya, atau kita menggunakan control F ya, kita atau space tidak ada, ataupun Bitcoin juga tidak ada. Berarti di sini masih belum ada data tentang Lewis Wright bahwa dia adalah sebagai CEO-nya space mining ini. Oke, Bitcoin juga tidak ditemukan di sini. Space ya, juga tidak ditemukan. Begitu juga kalian bisa melakukan searching tentang Lei Wang, Daniel Rocha Santos, dan lain sebagainya, seperti itu. Di sini bisa kita lihat Space Mining LTD, company number, Volatus Street London, yang mereka kantor di London ya, United Kingdom. Atau kita juga bisa melakukan searching di Google Map ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan mengecek apakah mereka ini benar-benar menambang untuk kita atau hanya sekedar menggunakan script, teman-teman. Di sini lokasinya museum, belum ada gambar ya tentang space mining ini di sini. Mungkin dikarenakan masih baru, fotonya belum terupdate ya. Ya, lebih kurang seperti itu, teman-teman.
Jadi, dikarenakan web ini masih baru, hati-hati untuk melakukan penambangan di web ini, karena segala hal apapun bisa terjadi, dikarenakan banyak faktor ya. Bisa jadi ini hanya berjalan beberapa bulan saja, atau hanya berjalan hingga akhir tahun ini, seperti itu. Memang mereka akan menjanjikan kepada kita untuk menambang kepada kita seumur hidup, akan tetapi ya apapun hal bisa terjadi di kemudian hari. Oke teman-teman, adapun hal positif dari web ini adalah mereka memberikan kita 100 GHz free tanpa harus melakukan pembelian. Ini mungkin saya juga tidak tahu ya, apakah mereka mewajibkan kita untuk melakukan deposit terlebih dahulu untuk melakukan penarikan, atau ya segala hal bisa terjadi. Mungkin jika teman-teman mau mencoba space mining ini, teman-teman bisa melakukan pendaftaran dengan cara silahkan scroll ke bawah dari video ini, nanti ada link seperti ini, silahkan diklik. Di sini teman-teman bisa langsung mendaftar, sign up now. Bisa langsung mendaftarkan akun teman-teman ya. Pertama memasukkan nama, first name, misalnya namanya Aldo ya. Kemudian nama terakhirnya itu Sebastian misalnya. Oke, silahkan lakukan pemilihan ini negara ya. Kita pilih Indonesia. Oke, username-nya ALDSBSTian, katakanlah itu. Oke, silakan masukkan email teman-teman. Contoh misalnya, oke, kemudian silakan masukkan password. Hanya sesimpel ini saja. Kemudian klik sign up. Kemudian setelah melakukan sign up, kalian bisa langsung login ke akun kalian masing-masing. Oke, seperti ini teman-teman. Tampilan dashboardnya. Di sini kalian sudah mendapatkan 100 GHz free. Kemudian ini saldo BTC teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin membeli hash power, di sini purchase hash power. Ya, di sini nominal pembelian. Di sini teman-teman bisa melakukan dua metode pembelian. Pertama dari Bitcoin, kemudian bisa dari akun space mining ini sendiri teman-teman. Oke, silahkan bermain space mining ini. Saya sarankan jangan bermain dengan hash power, membeli hash power terlebih dahulu. Silahkan bermain secara gratis aja. Mungkin ke depan jika web ini benar-benar benar-benar menambang untuk kita, saya akan menyarankan kalian untuk menambang dengan membeli hash power, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang space mining. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, ataupun kalian bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp dari link yang ada di bawah video ya. Link ini di bawah, link pendaftaran, ada link WhatsApp saya, silahkan diklik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video Ayub tadi, video selanjutnya.